Dengan saus dasar dan seafood dari Chef Epi ini, selain bisa memasak kepiting dan daging, Anda bisa memasak pula kangkung ja dengan saus ini. Atau Anda tidak memakai kangkung, Anda bisa memakai orenzo, bayam Jepang. Bahan-bahan yang digunakan adalah bawang putih 2 atau 3 buah, kemudian telur puyuh, daging sapi, kangkung itu sendiri, saus Chef Epi. Pertama, kita masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita masukkan bawang putih. Kemudian Anda masukkan saus Chef Epi. Untuk kangkung cukup 3 sendok makan atau 4 sendok makan. Untuk menambah cita rasa, bisa juga Anda tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian setelah wangi, Anda masukkan daging sapi. Janganlah dipotong-potong tentunya. Kalau sudah daging tampak matang, kemudian kita tambahkan air. Kita aduk-aduk kembali. Kita campurkan tepung tapioka atau tepung maizena dengan air secukupnya. Kita masukkan. Sampai tampak mengental. Kemudian kita beri gula secukupnya. Sesudah itu, kita siapkan kangkung. Panaskan kettle tanpa minyak. Kita masukkan kangkung. Kita aduk-aduk. Bisa Anda tambahkan air. Kita aduk. Kemudian kita sajikan. Kita tambahkan telur puyuh. Dengan saus daging dan seafood, ternyata tidak hanya untuk daging dan seafood saja. Saus ini bisa untuk